Kurang asem, Wisnu. Katanya Jakarta tempat ngumpulnya duit. Kalau kita kerja, bisa dapat duit. Mending di kampung angon bebek. Cengeng, baru gini aja udah copot. Ini Jakarta, kita harus tahan banting. Mbak, saya mau tanya, kira-kira kapan ya buang permen karetnya? Itu warnanya kan sudah pucet, pasti udah nggak manis. Kalau udah nggak manis, rasanya kan kayak ngunyah potongan sandal jepit. Minggir, yang di depan pintu. Mas, saya mau tanya. Kamu siapa? Saya Dodo. Saya mau tanya, Mas. Kamu orang bank? Bos nggak ada, besok ada datang lagi. Saya bukan orang bank, Mas. Kalau bukan dari bank, kamu dari mana? Dari Sasak Wetan, Kediri. Dari kampung? Iya, Mas. Mau nyari kerja? Iya. Ya. Kebetulan di sini ada lowongan. Bosnya ada, Mas? Lah saya, bosnya. Saya. Tanya tadi bosnya sudah pergi. Saya bosnya di sini. Sama orang kampung aja sombong. Kira saya bodoh apa mau ditipu. Kamu nyari siapa? Mas yang tadi? Oh, yang tadi tuh saya. Wajar dong saya ingin berlibur dengan pakaian santai. Masa berlibur pakai jas? Tidak ada. Mas ini bukan... Bukan! Saya B-O-E-S-S! Bos! Percaya saya, Bos? Iya, Mas. Mas! Pak! Duduk! Duh, kok tasnya pakai digendong? Emangnya kamu TK? Taruh. Kenapa ditaruh tas kamu deket tas saya? Jangan deket-deket, bukan muhrimnya. Jauh. Tas saya ke bawah. Yang penting jauh. Terserah lu deh. Bisa jantungan gue nih. Main tanda tangan aja, baca dulu kenapa. Ini manajemen, ini employee, nih sini nih. Kamu di sini. Saya di sini. Ya, tanda tangan. Lu kok pakai ditutupin? Masa mau nyontek? Pinjem. Sekarang kamu saya terima kerja di sini. Di sini saya sebagai apanya, Bos? Lah, nggak baca. Kamu sebagai CEO. Sebagai CEO ya? Berarti bukan Dodo lagi, saya. CEO itu nama lain dari bos. Jadi kamu bos di sini.
kalau saya jadi bos, bos jadi apa? Saya tetap bos kamu. Big boss. Bos besar. Kamu bos kecil, saya bos besar. Tapi kan besar saya, bos. Kol kamu ya, awas kamu. Hei, aku kode. Hei, aku kode. Cepat. Kasih tahu kamu. Diam kamu, diam. Diam. Ah, nyonya maaf. Iya, ntar dulu ayah kasih tahu dulu. Iya, 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 iya. Iya, kalau ada nyonya, diam aja. Tapi kalau kagak ada nyonya, pan ayah lempar lagi tuh batunya, gitu. Lempar lagi batunya, cepat. Gak ada nyih, batunya nyih. Jabang bayi, gede banget batunya. Wah, pasti si Hati kangen berat. Ya, ternyata begini kelakuan kamu. Loncat pagar biar gak ketemu sama saya ya. Biar gak ketahuan saya. Iya kan? Enggak, Bu. Kalau malam saya pulang mesti duduk di sini. Lihat bulan dari sini bagus. Itu mau lihat? Sini, saya pegangin, Bu. Kurang ngajar. Kamu yang sini. Turun. Cepat. Ya, bentar, Bu. Cepat. Bayar sekarang semua utang-utang kos kamu. Cepet bayar. Jadi Bu. Ina inu. Cepet. Saya minta cash sekarang. Aduh, kalau kutan saya enggak ada, Bu. Tapi ini, Bu. Nah, kalau ini nanti ina inu masih kalau nanti-nanti. Nih. Bu, ini surat kontrak, Bu. Ini bisa jadi duit. Waduh. Wah. Gara-gara ini kita bisa nikah. Coba kalau di handphone kan nggak kayak begini muter-muter. Bentar, tunggu aku tak telepon dulu. Halo? Ya. Jadi belok kanan, mentok. Ya, ini berdua marah jauh. Ini, bentar. Oh. Apa sih? Ya, ya. Aku ntar telepon balik ya. Pulsa aku udah habis. Ya, ya. Kan enak ada handphone, bisa nelpon-nelpon. Mas, tahu alamat ini nggak, Mas ya? Apa? Tuh, gang. Ada tiang listrik, belok kanan. Belok kanan? Ah, iya. Mas, makasih mas. Kalau masih nyasar lagi, aku aja lo gitu foto itu. Kan tuh handphone. Cak, gitu aja marah aku, weh. Maaf mas. Mas. Nah ini yang ini kok beliin tuh. Nah ini kok beliin tuh cukup kita bisa nengok. Jadi gak nyasar. Ya Cak. Cak. Bisa. Cak aku kan udah bilang ini cukup buat beli handphone. Hei. Gue denger lu mau beli handphone. Gede nih, kenapa mas? Lu mau beli handphone kayak apa sih? Kenapa sih gak mau beli handphone? Miss lo mau beli handphone? No, lu beli kan? Kok aku? Bantuin lu lu? Acepi ya? Mas, aduh, no. Jangan, aduh, mau kasih gak? Banyak ngomong. Aduh, ada lagi.
Masalah waktu, angon bebek proses masa lalu. Sekarang manajer CEO. Loh, bisa begini Pak? Loh. Saya ingin mencari Pak Kosim Pak. Oh, Pak Kosim nggak ada Pak. Segala urusan yang di sini saya yang menghandle. Dodo, CEO. Kami mencari Pak Kosim. Pak Kosimnya nggak ada, Pak. Segala urusan diserahkan pada saya. Kalau nggak percaya, ini buktinya. Surat kontrak. Kami akan menyegel kafe ini. Karena Pak Kosim sudah menunggak angsuran pinjaman bank selama hampir 1 tahun. Ini surat segelnya. Jadi Pak Kosim menyerahkan segala urusannya kepada Anda? Bukan, bukan Pak. Saya cuma disuruh buka tutup sama bersih-bersih. Swear, swear. Jadi Pak Kosimnya kemana? Pak Kosimnya sedang berlibur Pak. Tapi saya nggak tahu. Saya hanya dititipi kunci. Swear. Oh, cepetan lo, ayo ngomong dulu ah. Tolong nah, tungguin lo. Oh. Perampok Pak. Ini kuncinya Pak. Ini segelnya buat nyegel perampok aja. Kemana? Kemana Om? Om? Loh, baru ketemu ayo Om. Pak polisi, ini Pak perampoknya Pak tadi mau ngambil kita Pak. Ditangkap di penjara. Di penjara Pak, biar tahu rasa Pak. Rasa penet. Apa ini kamu bawa pisau? Ini tadi Pak habis panen kapuk, ya kan iya? Iya Pak. Ini kapuknya Pak tuh kan. Kapuknya masih ada kan Pak? Kapuknya. Nah, ayo bro, ikut aja. Ikut kamu. Panen kapuk aja ditangkep Pak. Pas tangkep kan. Kenapa ikut? Jangan Pak. Pak. Katanya mau ngasih kerjaan. Katanya suruh bantu-bantu pindahan. Cak, Om tuh kata udah jadi bos di Jakarta. Untung aku gak jadi beli handphone. Bawel. Kalau mau beli handphone beli aja dari tadi. Lah, kalau lapar gimana? Eh, kok lapar? Itu handphone disambelin juga enak. Orang mau enak toh. Enak, enak aja. Lapar. Duh, ini bajuku nih. Enak aja mau masukin. Lah. Ini bajunya siapa? Bajuku. Baju empuk kok mau ambil juga sih? Eh, bajunya. Lah ini baju siapa? Bajuku juga. Bang. Pergi. Kita bareng Om. Aku nyusul. Aku nggak tahu jalan Om. Udah tanya orang di jalan kan mau titip ini bawain. Masih Om. Ngapain? Abang, abang mau pergi ya? Iya, Ti. Abang mau ninggalin ayah? Terpaksa, Ti. Demi cita-cita. Atik ikut ya, Bang, ya. Kemana aja deh, Bang. Sengsara juga gak apa-apa. Tapi kan abang janji bahagiain Atik, bukan bikin sengsara. Tapi kan kalau abang kagak ada, Atik yang sengsara, Bang. Tapi nanti abang jemput Atik kok, abang balik. Tapi kapan, Bang? Kapan abang jemputnya? Nanti kalau sudah berhasil. Tapi kapan abang berhasilnya? Abang mau bohong. Kapan berhasilnya, Bang?
Abang gak cepet berhasil. Keburu ketahuan majikanmu, dilaporin polisi Abang karena gak bayar utang. Iya Bang ya. Ini juga aku kembaliin. Nanti kamu bisa dipecat gara-gara ini. Aduh Abang, ini mah bukan punyanya Tuan. Ini sengaja Atik beliin buat Abang. Atik pengen ngeliat Abang tuh cepet berhasilnya. Kok gak celananya sekalian, Ti? Abang mah maunya berlebih. Udah disyukur dibeliin kemeja, maunya celana. Atik, udah pulang dulu itu. Biar saya lapor polisi sekalian. Kalau begini aku nggak usah ikut kamu. Loh, kamu yang mau ikut kok? Loh, kamu bilang omu sukses di sini. Mana buktinya? Ya tapi kan ide pertama kan dari kamu. Loh, tapi capek di sini aku tau gitu berangkat sendiri, nggak usah bareng kamu. Aku nebeng berangkat pakai duitku. Semua jauh suruh ngongkosi. Mana Om Dodomu? Tuh. Dekat. Sentok. Agak sana. Ya wis, sekarang mendingan kita pulang kampung aja Om. Loh, mending aku nyari bapakku. Sebelum makku meninggal, makku bilang bapakku sudah kaya di Jakarta. Tapi makku gak bilang dia sekarang di mana ya. Sama juga bohong, itu gak jelas namanya. Mendingan kita pulang kampung aja, jelas, titik. Emang di kampung ada kerjaan? Orang sawah aja gak punya, warisan juga gak punya. Ya masih mending daripada lu. Kampung gua aja nggak punya, saudara nggak punya, masih mending gua masih punya Om. Ya kan Om? Ya udah. Om kayak begini dibanggain. Aku nggak mau punya Om. Tapi kan aku yang penting punya Om. Mending kayak gini mendingan nggak usah nih aku. Enak aja. Sama-sama susahnya aja kok ribut. Kalian ini mestinya bersyukur dilahirkan jadi orang susah. Coba kalau kalian terlahir kaya, nggak akan pernah bisa merasakan manisnya sukses karena keringat dan tangan sendiri, ya kan? Ya Om. Ya Om. Makanya kita ini harus bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa bekerja keras, kita bisa sukses tanpa pertolongan orang lain, hanya mengandalkan tangan dan keringat kita sendiri, ya kan? Ya Om. Oke Om. Nah, mulai sekarang kita harus yakin bahwa kita bisa berhasil dengan tangan dan keringat kita sendiri. Ya kan? Iya, Om! Ayo, kita berangkat. Ya, Om. Loh, Om. Tasnya, Om. Tasnya di bawah, Om. Waduh, bundaku pegel. Titip dulu sebentar, bawain. Ini sini, angkat, No. Ya? Kamu ini kan Om, kamu yang bawa. Tapi kamu yang disuruh. Tapi kan ini kamu Om, Mas. Kita pasti berhasil. Ya berhasil Om, tapi tasnya di bawah Om. Tanganku pegel, titip sebentar kan. Jangan Om, berangkat tuh yo. Aku kalau punya tas kayak begini, udah aku buang. Isinya nggak bagus. Ini ya, bener, aku juga tinggal di sana, nggak kepake ini tas. Ya, jangan gitu dong, itu punya Om kok. Tapi ini nggak pernah raya. Bajunya nggak bagus-bagus. Bagus aku tinggal lagi loh, aku tinggal lagi. Jangan, mampu ini bajunya.